Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Okey, so video sebelumnya kita dah belajar berkenaan dengan all the basic understanding berkenaan dengan pengamiran. So kita dah belajar berkenaan dengan pengamiran tak tentu. Maksudnya kita dah tahu macam mana nak tambahkan kuasa, jadikan dia denominator dan jadikan the new equation, then you find the value of C. Okey, past is past, benda tu dah habis. So for today class, kita akan masuk kamiran tentu. Okey, sebelumnya kamiran tak tentu. Yang ini pula kamiran tentu. Apa beza antara dua ni? Okey, kelas. So, I want to share with you guys kamiran tentu. Now, it's all behind my back. So, allow me to guide you guys the basic understanding berkenaan dengan kamiran tentu. Okey, let's go. Okey, kelas. So, kamiran tentu ini beza dia dengan kamiran tak tentu adalah kamiran tentu tak ada nilai C. Okey, maksudnya awak boleh lihat dekat papan putih saya ini, kamiran tentu adalah beza dia kan. Selalu kalau kita ada kamiran, kita akan ada bentuk cacing ni, betul? So, dekat sebelah bentuk cacing ni kita akan ada B dan kita akan ada A. Dia akan ada satu nilai di situ. Dan nilai ini kita panggil yang atas. Kita panggil dia had atas atau kita panggil limit. Yang bawah ini kita panggil had bawah. So maksudnya lower limit. Upper limit and lower limit dalam bahasa Inggeris. Okey, so dua-dua ini boleh diberi dengan satu nilai. Dan nilai ini bila kita nak gunakan dia? This is my next explanation. Alright, apabila awak diberi satu fungsi, contohnya gx ini, apabila kita kamikan, kita akan dapat the new equation, betul? This new equation kita akan letakkan had atas dan juga had bawah seperti di kotak ini. Dan the new equation itu kita akan masukkan nilai sesuatu. Contohnya B saya ini, saya boleh masukkan dalam persamaan saya untuk dapatkan sesuatu nilai. Dan had atas ini apabila saya dah masukkan dalam persamaan mendapatkan satu nilai, awak perlu tolakkan dengan had bawah awak. Di mana persamaan itu awak masukkan nilai A untuk dapatkan nilai had bawah awak. So, kedua-dua ini perlu ditolak antara satu sama lain. Itu adalah teori berkenaan dengan kamiran tentu. Jadi kelas, apakah kegunaan kamiran tentu ini? Okey, kamiran tentu ini saya sangat suka sebab dia memudahkan semua mathematician, all the engineers untuk kira luas di bawah graf yang berada di sebelah kanan awak ni. Awak boleh lihat ini adalah kenapa? Sebab kita kena belajar kamiran tentu. Okey, apa yang awak belajar ini adalah information ataupun a formula, a theory only. Now this theory kita nak pakai di dalam graf. Okey, kenapa kita kena ada had atas? Kenapa kita kena ada had bawah? Dan kenapa kita kena ada persamaan? Ini adalah tiga komponen penting di dalam graf pengamiran. Kita akan ada had atas, had bawah dan juga kita akan ada persamaan. Okey, let's go. Saya pecahkan kepada dua graf kelas. Kita fokus yang pertama dulu. Okey, eyes on the whiteboard. Graf pertama kita. Let's say I have a graph. Okey, graf ini mempunyai persamaan dan persamaan itu adalah y sama dengan fx. Okey, kegunaan kamiran tentu adalah kalau saya nak cari area under the graph, luas di bawah graph setiap graf yang awak jumpa. Contohnya, saya ada had bawah dan had atas. Apa yang saya perlu buat adalah persamaan ini kita menggunakan formula di sebelah kanan, di mana A ini mewakili luas di bawah graf. Dengan syarat luas di bawah graf di antara had atas dan juga had bawah. Okey, jadi ini adalah formula untuk pengiraan
kalau had atas dan had bawah awak berada di paksi X. Lihat, A dan B berada di paksi X. Maka awak akan pakai persamaan yang pertama. A sama dengan BAY DX. Okey. For another second case, which is saya akan explain on our second graph. Sekarang ni, had atas dan had bawah awak tiada di paksi X. Tetapi, dia berada di paksi Y. Maksudnya apa? Luas ini merangkumi daripada A ke B dan luas kita cari melintang. Di atas menegak, betul? Di bawah kita kira melintang. Okey, kelas. Apabila had atas dan had bawah awak berada di paksi Y, persamaan awak perlu line ataupun formula awak untuk mengira luas di bawah graf ini totally different, di mana macam saya cakap tadi, A adalah luas sesebuah area under the graph, B, A, X, tetapi kita dah tak pakai DX, kita akan pakai DY. So, dekat sini saya nak buat summary untuk kedua-dua graf ini. Bila kita nak pakai DX dan bila kita nak pakai DY? Okey, dia adalah berpandukan kepada awak punya limit ataupun had. Kalau had awak berada di paksi X, kita akan guna DX, persamaan awak perlulah dalam ungkapan Y. Tetapi, kalau awak punya limit berada di paksi Y, kita akan menggunakan dy, persamaan awak perlulah dalam ungkapan x. Jadi itulah perbezaan antara graf pertama dengan graf kedua. Jadi saya dah explain dekat awak dekat sini, kenapa kita perlu belajar khamiran tentu adalah sebab kita nak kira luas di bawah graf. Dan pemahaman ada berada di sini. Okey, kelas. So, to make things easy, kita pergi kepada our next example. Jom. Okay, kelas. Kita dah belajar dah all the basic concept khamiran tentu. Kita dah tahu formula-formula untuk cari luas di bawah graf. Kalau had awak berada di paksi X, awak nak guna yang mana? Kalau awak punya had berada di paksi Y, awak nak guna yang mana? So, itu hanya teori saja. So, di belakang saya ada dua example yang kita akan guna pakai teori kita sebelum ni ke dalam soalan. Okay, so allow me to guide you guys to go through all of this question. Let's go. Kita pergi kepada soalan yang pertama dulu. Okay, soalan yang pertama is very straightforward. So, dia tanya awak cari luas rantau berlorek. Maksudnya, kalau awak dapat jenis soalan yang macam ni, first thing first, awak kena kenal pasti had atas, had bawah. Tapi tak cukup kalau awak tak ada persamaan. Okay, because kenapa saya cakap this question is very straightforward? Sebab dia dah bagi awak all the information. Maksudnya awak dah ada had bawah, had atas dan juga persamaan telah diberi. Y sama dengan 1 per X kuasa 2. Okay, so before we start anything, you have to polish knowledge awak, awak punya pengetahuan basic pengamiran. Macam mana? So, alright, saya akan tunjukkan di depan. So, di sini jalan kerja kita, sebab kita telah diberikan persamaan kita, maka untuk cari luas di bawah graf, saya labelkan dia sebagai A, which is area. A sama dengan integration ataupun pengamiran had bawah awak, kalau awak lihat di sini adalah 1 dan had atas adalah 3. Maka 1 awak perlu letak di bawah dan 3 awak perlu letak di atas. Dan masukkan persamaan awak. Persamaan awak sekarang adalah Y sama dengan 1 per X kuasa 2. 1 per X kuasa 2 DX.
X. Okey, kelas. Untuk pengamiran, kalau awak punya unknown berada di bawah, which is di penyebut pecahan X kuasa 2, awak boleh naikkan dia dan jadikan kuasa dia kepada indeks dia kepada negatif. Maka saya boleh tulis sama juga 3, 1 X negatif 2 DX. Okay, so kita proceed to our next line. X negatif 2, apabila awak integrate, awak kamikan, awak perlu tambah 1, betul? Maka awak akan dapat X negatif 2 tambah 1 per negatif 2 tambah 1. Jangan lupa letakkan awak punya had atas dan juga had bawah untuk elakkan kecuaian lazim. Selesaikan terus, saya akan dapat X negatif 1 per negatif 1, 3 dan juga 1. Okey, kelas, kita teruskan pengiraan kita. Saya jadikan X negatif 1 per negatif 1 ini kepada pecahan yang asal. Maka saya akan dapat negatif 1 per X limit 3 dan juga 1. Okey, di sini apabila awak telah dapat persamaan pengamiran awak, this is the final one, betul? So, apa yang awak perlu buat adalah kamiran tentu ini, kita akan masukkan had atas dan had bawah ke dalam persamaan kita. So, kita ada negatif 1 per X. X ini saya gantikan dengan 3. Negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3. Tolakkan dengan buat kurungan. Ini untuk elakkan kecuaian. Sebab apa? Persamaan kita memang dah ada negatif, dan kalau awak belajar berkenaan dengan kamiran tentu, awak perlu tolakkan had atas dengan had bawah. Maka dia ada negatif juga. So, dengan adanya bracket, awak takkan buat kecuaian lazim. Saya akan tulis dekat sini negatif juga. 1 per 1 adalah awak punya had bawah. Maka, daripada sini kita dapat lihat negatif bertemu dengan negatif akan jadi positif. Saya simplifikan lagi, 1 per 3 tambahkan dengan 1 bahagi 1 adalah 1. Maka, kelas, ini akan jadi saya punya jawapan terakhir. Tekan dalam kalkulator, negatif 1 per 3 tambah 1. Apakah jawapan awak? Kalkulator saya menunjukkan awak punya luas adalah 2 per 3 unit square. Ini adalah jawapan untuk soalan pertama awak. Kalau korang dah faham dengan soalan pertama, kita pergi kepada soalan dua. Sebab soalan kedua ini berbeza sikit daripada soalan pertama. Kenapa? Sebab kalau awak lihat dia punya limit adalah di paksi X. Tetapi soalan kedua kita, limit atau hadnya berada di paksi Y. Maksudnya, kalau had kita berada di paksi Y, kita dah takkan pakai lagi dx, kita akan pakai dy. Maksudnya, persamaan kita perlulah dalam ungkapan y, bukan ungkapan x. Itu sebab persamaan kita yang telah diberi adalah x sama dengan 12 per y kuasa 2. Okey, kelas. So, let's go. Sekarang kita cari luas di bawah graf untuk soalan nombor 2. Okey, we go to the equation or to the formula first.
Kita menggunakan A sebagai area, kamikan persamaan itu, kita punya had atas 6, had bawah adalah 2 dan persamaan kita adalah 12y negatif 2dy. Okey, kelas, di sini saya dah tukarkan awal-awal. Persamaan kita memanglah 12 per y kuasa 2. Tetapi bila saya nak kamikan, lebih mudah kalau dia bukan dalam bentuk persamaan, kita bukan dalam bentuk pecahan. Itu sebab saya naikkan y kuasa 2 naik ke atas dan awak akan dapat indeks awak adalah dalam bentuk negatif. Okay, this is the basic index knowledge. Then, after korang dah dapat persamaan awak, kita kamikan dia. Kamikan, awak akan dapat 12y negatif 2 tambah 1 bahagikan dengan negatif 2 tambah 1. Tutup kurungan, letakkan had atas dan juga had bawah. Kita pergi kepada ruang yang lebih besar sedikit di sebelah kanan. Jadi awak dah boleh lihat dekat sini semua. Kita boleh simplify, saya akan dapat persamaan saya ataupun luas saya adalah 12y negatif 1 bahagi dengan negatif 1. Tutup kurungan, letak had atas, had bawah. Okey, ini adalah di mana kita akan masukkan nilai had atas dan juga had bawah kita. Kita akan dapat 12 per y. Tapi kelas, jangan sesekali lupa kita dah ada negatif. Dan negatif ini kita dapat daripada mana? Daripada kuasa kita. Kuasa kita yang kita dah tambahkan tadi dapat negatif 1. So, this is a common mistake yang selalunya student akan buat. Okay, maka kita selesaikan terus untuk dapatkan luas di bawah graf kita. Masukkan y dengan nilai 6. So, kita akan dapat negatif 12, 6, tolak dengan negatif 12, bahagi dengan 2. Okey, di sini kita boleh kecilkan ataupun kita terus tekan dalam kalkulator. Apakah nilai yang kita akan dapat? Negatif 12 bahagi 6. Tambah sebab tolak bertemu dengan tolak adalah positif, 12 bahagikan dengan 2. Kalkulator saya menunjukkan nilai awak adalah 4 unit square. So ini adalah luas, nilai luas untuk graf nombor 2. So, class, before we go to our next example, let me summarize apa yang kita dah belajar dekat sini. So, technically, kita dah belajar macam mana nak kamikan kalau graf awak luasnya menegak, awak akan menggunakan dx ataupun had atas dan bawah awak adalah berada di paksi x. Tetapi kalau graf awak, awak lihat luasnya melintang, maksudnya awak punya had atas dan had bawah awak berada di paksi y. Maksudnya kita akan gunakan dy. So, if you guys understand on all this basic understanding berkenaan dengan kamiran tentu, kita akan pergi contoh seterusnya yang lebih kompleks.